mendapat semangat yang baru ketika ini. Through ball yang baik. Through ball yang baik. Satu percubaan dan jaringan. Yang cukup-cukup cemerlang telah berjaya dilakukan. Awal pada minit yang ke-8. Through ball yang cukup-cukup baik. Dan tindakan cegah yang lebih cemerlang yang telah dilakukan. Ramad. Ke depan Wan Fazli Ghazali dan sepakan penalti diberikan nampaknya. Baik daripada Amirul Syazwan untuk meletakkan Terengganu 2 satu gol sama ketika ini minit yang ke-26. Sepakan penalti yang sempurna memberikan kelegaan kepada anak-anak buah Arul Afzan. Baik larian ini. Adakah sentuhan dan penalti kedua diberikan kepada Terengganu 2. Satu tackle malas orang kata. Fikri Cik So akan berdepan Wan Fazli Ghazali. Sepakan penalti kedua untuk Terengganu 2. Yang mudah saja disempurnakan. Ke arah berlawanan penjaga gol, Wan Fazli Ghazali memberikan keceriaan kepada Badrul Afzan dan barisan kejurulatihannya. Dan memberikan kelegaan buat Terengganu 2. United mencari jaringan penyamaan. Through ball yang cukup baik mendapatkan Ofori yang cuba melakukan cross ataupun Jacob. Satu percubaan yang kurang baik. Dengan satu tindakan yang cemerlang dilakukan. Debut gol untuk Julius Ofori. Kedua disempurnakan Amirul. Dan masuk separuh masa yang kedua. Perlu berjaga-jaga. Terlalu bersahaja. Dihukum Fikri Cik So. Fazli Ghazali menggunakan kelekaan penjaga gol tersebut untuk mencuri bola. Dan mudah saja untuk menghalakan bola masuk ke arah gawang.